Masalah kekotoran di Pelabuhan Klang pernah kami laporkan sebelum ini, ekoran rungutan orang ramai dan pelancong. Pagi tadi, satu aktiviti gotong royong diadakan membabitkan beberapa pihak untuk mengembalikan kebersihan bandar pelabuhan yang menjadi pintu masuk negara ini. Gotong royong ini dianjurkan bersama Pelabuhan Utara, Lembaga Pelabuhan Klang dan Majlis Perbandaran Klang disertai seramai 200 orang. Selain kerja pembersihan, turut dilakukan kerja mengecat dan menanam pokok di sekitar terminal bas Pelabuhan Klang. Ianya memberi pulangan bukan sahaja kepada generasi masa sekarang, tetapi yang lebih pentingnya memelihara khazanah pada hari ini untuk generasi kita yang akan datang. Untuk membersihkan lagi kawasan Pelabuhan Klang yang menjadi pintu masuk kepada kapal-kapal dari luar dan sebagainya. Kedua-dua pihak juga merancang untuk melakukan pembersihan di kawasan perairan Pelabuhan Klang pula pada masa akan datang. Sekian Buletin 1.30, teruskan menonton pelbagai rancangan menarik di TV3. Salam hormat.